mengatasi GM220 tidak bisa masuk. Ya, di sini ada. Nah, di sini pakai ini ya, user. Terus di sini ada KVS. Jadi untuk admin-admin itu tidak bisa. Jadi kita harus pakai ini. KVS. Nah, usernya ini pakai admin. Admin terus TVIS. Jadi setiap modem itu berbeda semua yang di belakang. Nah, kalau sudah nanti akan login seperti ini. Nah, tetapi di sini menunya itu akan ada yang hilang. WAN-nya enggak ada. WLAN-nya juga enggak ada. Nah, ini cara memunculkannya bagaimana? Nah, ini harus ganti user ya di sini. User terus all patutnya adalah tadi TVIS. Apa benar atau enggak? Oh, admin ternyata. TVIS HS. Nah, username-nya di sini kita copy, terus kita pastekan di sini. Tempel. Di sini juga tempel. Kita submit. Password is error. Oh, passwordnya TVIHS. New passwordnya paste admin. Passwordnya admin. Terus submit. Nah, sudah bisa. Selanjutnya kita cek lagi. Ternyata di sini masih sama ya WAN-nya. Ini 2.06. Setelah itu kita log out. Terus kita masuk admin, passwordnya admin. Benar enggak? Admin. Oke. Benar ya. Di sini kita masuk pakai admin. Ting. Dan kita cek di menu ini. Oke, ada ya. Terus network. Ya kan, kembali lagi normal. Jadi di menu itu yang gak bisa munculkan networknya seperti ini. Jadi harus ganti username dan password ke admin terlebih dahulu di menu administration. Nah, ini berhubung sudah diganti jadi sudah bisa. Jadi gitu aja, udah normal guys. Mantap.